Halo guys, kita sampai-sampai di Hanover. Kita akan nginap di sini. Setelah itu kita bisa jalan-jalan di sekitarnya Hanover. Oke, selamat menikmati guys. Tapi ini sudah malam ya, jadi saya akan memperlihatkan sebentar aja karena kita harus tidur. Emangnya lumayan bagus guys. Lumayan. Harus leker. Nah, semua apa? Crown Plaza lah. Crown Plaza. Crown Plaza guys. Tidak dipromosi guys. Agak dibayar guys. Ini sudah makan pagi guys. Ini buffetnya kayak begini. Makan paginya sederhana karena corona ya. Jadi dibuat sederhana sebisa mungkin karena mengurangi ini ya virus-virus. Jadi seperti ini guys, restorannya hotel. Maka pagi ya lumayan lah. Yang penting bisa perut kenyang. Jadi kita bisa jalan-jalan. Jadi nggak sibuk dengan makan pagi lagi. Oke guys, makan paginya selesai. Kita langsung mau ke shopping centernya. Karena hari ini untuk spesial untuk ke shopping center. Besoknya baru kita ke kota yang lain. Dan Hanover ini cuma ada shopping centernya aja ya. Yang lainnya nggak terlalu spesial banget karena kotanya ini dulu itu terkenal dengan apa namanya waktu zamannya perang. Sejarahnya cuma gitu aja dan tentara dari Hanover itu sangat terkenal banget. Jadi cuma itu aja sih. Sisanya ya nggak terlalu menarik lah. Cuma shopping centernya aja. Oke guys. Kebetulan saya menemukan toko yang spesial, jadi kita mau beli sesuatu, nggak tahu apa. Lihat aja nanti guys, tuh sudah dapat. Ojo lagi membayar, nah tuh dapat satu kantong guys. Lumayan indah sih shopping centernya, karena bangunannya juga dicampur dengan bangunan tua, bangunan bersejarah. Tuh indah kan ya guys ya. Kebetulan juga apa namanya acara Natal jadi penuh dengan lampu-lampu hias. So guys, sekarang kita mau makan malam karena capek belanja, jadi sekarang mau makan malam yang spesial spesialitasnya sini ya guys ya, Hanover. Ini restorannya seperti ini guys, di luarnya main bagus. So guys, dalamnya restorannya seperti ini guys, bagus kan ya, unik. Cuma ada di Hanover guys, di Dusseldorf gak ada, di mana-mana gak ada. Cuma ada di sini guys, bagus kan ya. Karena ini acara Natalan, jadi di sini pada makan spesialitasnya sini tuh angsa ya guys ya, di sini saya makan angsa tuh, masakan Jerman guys, seperti ini. So guys, makan malam sudah selesai. Sekarang kita mau pulang ke hotel. Dan sekalian saya akan ngevlogin malam harinya seperti apa Hanovernya tuh. Kebetulan ada ini, kita ngelewatin gedung wali kotanya. Lumayan bagus wali kotanya guys tuh. Indah kan ya guys ya. Bangunan tua terus dibuat jadi wali kota, bagus banget deh. Tuh indah, cuma yang gua terkenal sih simbolnya dari ini aja ya guys ya. Tapi saya enggak keliling juga sih karena sudah ini yang kedua kalinya kita ke Hanover, juga karena terlalu istimewanya juga sih. So guys, ini malam Natal, kita cuma acaranya makan malam aja di restoran depannya hotel yang kita menginap. Lumayan, katanya sih lumayan bagus dan lumayan enak. Jadi ini makanan dari gratis dari tukang masaknya, kokinya. Tuh kayak begini, terus kita pesan pembukaannya seperti ini. Lumayan enak, guys. Tuh salad sama wine, anggur merah, terus saya makan ikan. Seperti ini ya, lumayan enak juga. Tuh suami makan spaghetti guys,
Oke guys, sampai di sini dulu ya vlognya. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya.